Dan juga ini bisa ditahan nih teman, jadi kan gak usah khawatir kalau kalian habis ya kekuatannya. Terus ini ada juga. Oke teman-teman, selamat datang di channel Mental Gaming. Di video Minecraft kali ini aku bakal cobain lagi Minecraft, tapi kita bisa ngubah mob biar jadi senjata atau weapon. Nah di sini nanti kita bakal coba ubah para mob ini ya menjadi weapon, dan cuma ada beberapa aja sih yang bisa diubah. Oke, daripada berlama-lama kita harus coba aja ya. Di sini kita bikin itemnya dulu yang bisa ngubah mob jadi weapon ya. Pertama kita ke inventory dulu. Kita membutuhkan creative table, satu creative table. Oke. Terus kita butuh 4 iron bar. Terus kita butuh glass. Oke. Butuh 2 glass. Oke. Dan satunya satu stick ya. Oke, ini adalah bahan yang kita butuhkan, teman. Bagaimana cara mendapatkan senjatanya? Kalian caranya bukan drop ya, bukan di drop, tapi kalian di craft ya. Jadi kalian tinggal taruh aja di sini. Terus kalian bikin di sini 4, 1, 2. Oke, taruh sini, ini taruh sini. Nah, terus kita taruh ini sini. Terus baru taruh sticknya di sini. Nah, nanti bakal dapat weapon ranger. Oke, di sini kita bakal ubah, pertama-tama kita coba ubah slab apakah bisa ya? Oke, kita bakal coba ubah slab, teman. Ini ada slab ya. Kita deketin. Coba kita pencet build. Enggak bisa ya. Kita enggak bisa deketin ya. Kita enggak bisa pakai ini ya. Jadi kita lari aja dulu karena kita enggak bisa ngerubah dia. Nah, oke, sini kita coba dulu dari para mobnya ya. Nah, di sini kalau aku ada salah enggak salah baca ya. Di sini kita bisa ngerubah sapi katanya. Coba ini ada aslot, terus ada bat, kayaknya susah dibuat nangkapnya ya. Oke, ada blast juga, ada kucing, ada cave spider, dan juga ada chicken. Nah, sekarang kita coba ya teman. Si ada aslot. Nah, itu kita coba ubah apakah bisa. Oke, nggak bisa ya. Itu nggak bisa teman. Terus kalau kita ubah kelawar, coba kita ubah. Oke, kita ubah. Gak bisa ya. Oke, gak bisa. Terus ada lebah juga, apakah bisa? Gak bisa ya. Blast, apakah bisa blast? Gak bisa ya. Nah, kalau aku gak salah lihat ya, aku ada salah baca sih. Kita bisa ngerubah sapi, terus pig, terus iron golem, terus zombie, dan juga skeleton. Nah, oke, kalau gitu kita coba cari zombie aja deh. Zombie mana ya? Oke, zombie nggak ada. Oke, satu zombie. Terus bisa berubah babi juga. Babi. Terus sapi. Sapinya mana ya? Sapi. Apa itu ya? Suara apa itu ya? Oke, suara sapi juga. Setelah sapi bisa juga skeleton. Skeleton mana ya, skeleton don. Oke, aku agak lupa sih bentuk skeleton tuh. Ini dia skeleton. Terus kita juga bisa apa ya, sapi, babi, zombie, ya iron golem. Berarti kita bisa ngerubah iron golem don. Nah di sini kita ubah iron golem dulu ya. Bentar kita cari iron dulu. Iron mana ya. Bentar aku nggak lihat. Iron kalau nggak salah dekat sini sih. Ini dia. Nah ini dia iron. Terus cari kepala labunya, ini dia. Nah oke, langsung dapat. Eh bukan dong. Nah ini dia. Eh bukan. Oke, sorry ya. Sorry. Itu dia. Ini dia kepala labu.
Oke, sekarang kita bikin dulu 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita bikin seperti ini. Dan jadi, sekarang kita coba pencet build ya. 1, 2, 3. Wow. Apa nih? Kita dapat stop, teman-teman. Seal 1. Oke, seal. Oh, kita bisa kayak kasih itu ya, seal kepada tubuh kita. Jadi kita bisa bebas juga kita build. Oh, lama. Agak lambat ya. Oh, langsung terpental, teman. Oh, kita nggak bisa dideketin ya. Kita langsung terpental oleh kekuatan kita sendiri ya. Bentar. Jadi kita coba ya, tuh. Jadi mereka tuh nggak bisa deketin kita, teman. Misalkan seperti ini ya. Dia deketin kita, dia langsung terpental ya. Oh, nggak bisa. Nah, itu ya. Jadi nggak ada yang bisa deketin kalian, teman-teman. Oke, bakal coba lihat ya. Contoh ini, pencet build. Wah, terpental ya kan? Nah, gini. Nah, mantep banget kan? Oke, kalau gitu kita lari dulu. Oke, sekarang ada babi. Kita coba ubah. Oh, bentar, kok nggak bisa? Nah, sekarang kita ubah. Senjata berubah. Oke, ada semprotan. Apakah ini granat? Oh, apa itu? Oh, kok nggak ada efeknya, teman? Oh, kan racun. Oh, tidak. Kena racun. Tidak, teman-teman. Kita kena racun. Tolong, tolong. Kita kena racun, teman. Oke, kita kena racun, teman. Oke, maka racunnya kuat banget sih. Nah, sekarang ada juga zombie. Oh, ada serang laser. Oh, mungkin kau. Aku mau ngabisin nyataku dulu. Oke, kita ambil nih. Nah, di sini ada plasma sword. Kalau kita pukul, dia bakal mengeluarkan petir ya. Sorry ya teman-teman, aku nggak lihat ternyata video terhenti ya. Oke, ini adalah bow yang didapatin dari ngekill bukan merubah skeleton ya, yang mana kekuatannya tuh bisa pencet build tahan ancap ya. Jadi kalian nggak perlu pakai pakai panahnya ya. Jadi nggak perlu pakai anak panah. Terus ini adalah plasma sword yang didapatin dari zombie. Kita bisa mengeluarkan petir ketika kita melawan yang lebih gede. Yang gede ya. Oke, yang gede mana ya? Coba cari yang gede. Kita bisa ngeluarin petir ya dari yang gede, teman-teman. Bentar, mana ya? Oke. Apa nih? Banyak zombie ya. Itu ada yang besar ya, nih. Nah, itu bisa seperti itu. Terus ini adalah plus shield buat dari golem. Terus kalau dari sapi bisa lihat apa ya? Coba ya. Nah, itu bisa dapat apa, teman? Nah, ini dia. Kita dapat potion launcher ya. Jadi bisa ngasih kalian potion tuh lihat. Oke, nah, mantap. Oke, jadi bisa ngasih kalian damage dan juga ngasih kalian potion launcher ya. Yang mana bisa ngeheal kalian juga. Coba ya. Nah, seperti itu. Oke, mantap banget. Coba kill. Dan juga ini bisa ditahan nih, teman. Jadi kan enggak usah khawatir kalau kalian habis ya kekuatannya. Terus di sini ada juga skeleton. Oh, udah ya. Skeleton yang berubah seperti ini. Oke. Nah, kalau babi tadi dapatnya apa ya? Oh ya, babi tadi kalau enggak salah, teman-teman, kita dapat bom ya. Kalau kalian belum lihat karena videonya terhenti tadi. Kalau kita dapatnya babi ini, kita nanti bakalnya dapat itu ya, seperti macam bom. Macam bom itu ya, nih lihat ya. Ini dia, sting bomb. Coba kita tempar. Oh, itu mengeluarkan racun, teman-teman. Yang mana kalau kalian deketin dia bakal kena racun. Tuh lihat, racunnya juga kita berpengaruh kepada kita meskipun kita kreatif. Itu dia. Oke, teman-teman, oke, video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di next episode dan video lainnya. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Oh iya, ini aku gunakan di PC 1.17. Dadah.